Ya kalau ya memang harus ada ambisi. Harus ada ambisi. Ada target, ambisi ya. Yang memang pada saat di lapangan jadi motivasinya lebih besar. Iya. Ya. Oke. Okay. Sudah dimulai tadi serve dari Fadil Jaidi. Kelihatan masih agak kagok tadi karena bola flick tadi. Iya. Ke belakang lagi. Belakang lagi kita lihat. Ini kayaknya kanan-kiri ya Fadil sama Fuji ya. Iya. Tidak bisa dikembalikan tadi bola. Tidak dikembalikan. Yang ada dalam jangkauannya Riko. Iya. Masih ketat ya. Tapi ketat loh. Iya. 8-6. Ini seru. Memang ini adalah sports and entertainment. Kita gabungkan. Entertainment, betul. Jadi memang ya belum jauh dari profesional tapi seru. Ini berimbang. Oh, iya. Fadil Jaidi berusaha mengcover bola tetapi out. Ini berarti Fadil menggabungkan bulu tangkis dengan Christina penyanyi dangdut yaitu jatuh bangun. Iya. Ini Valentino Jebret dia, wah kayaknya harus aku latih mereka. Oh, Fadil di depan. Bola tanggung tadi. Bola tanggung ya. Tapi ini ekspresi jujur ya. Lihat tuh, abis salah pukul jujur banget. Ekspresinya lihat dikit. Iya, kelihatan. Ya ini bagus sekali penempatannya. Iya bagus. Incer belakang nih. Iya. Dipotong oleh Kalista. Oh ini serang. Iya betul. Ini rally di sini. Depan belakang sama kiri kanan ya. Oh halo. Iya lagi. Di atas di bawah. Maksudnya. Wah ini kejar-kejaran nih. Kejar-kejaran.com kayaknya. Iya. Tanggung tadi dari. Ini seru. Ini seimbang. Fadil. Nah. Ya. Fadil lagi. Mencoba mengcover. Fuji coba pukul. Nah ini ya, kekompakan yang pengembangan bola tadi lah. Ya. Ini loncat bareng Kak Riki lihat nih dua-duanya. Ya. Sehati ya. Nah, mereka ini memang pacaran. Di pemain belakang memang mengalah ya. Kalau mau buka tadi karena udah diambil depan ambil ya ambil aja. Ya, oh gitu. Harusnya mengalah. Mulai menjauh dua angka. Ya. Cinta. Oh bagus sekali. Tiga angka. Harusnya Fuji mungkin komunikasi kali ya. Lost. Game point. Atau Fuji nyanyi. 15. Nyanyi lagunya Atlas. Get loose. Selesai sudah game yang pertama. Tinju. Oh kalau renang aja lebih semangat ya. Aku suka berenang. Tapi ya belum tentu cepat juga sih. Untuk menggairahkan olahraga apapun ya di Indonesia. Nah ya setelah leading 2-0 bertambah lagi. Ternyata taruh di depan. Nah ini kayaknya udah ada instruksi-instruksi pelatih juga ya. Cara mainnya gini game kedua. Oh, ini... Kalau bulu tangkis yang beneran itu boleh gak dikasih instruksi? Itu Boleh. Cuma pada saat bermain ya memang pelatih yang biasa duduk di belakang itu tidak boleh. Teriak-teriak ya. Tapi ada waktu di interval game pertama 11. Boleh. Dan 21. Ya boleh. Leading jauh sekarang 5-0. Aduh. Tapi waktu lu sama Gigi serve-nya kayak mereka gak yang Gigi di depan lu di belakang? Iya udahlah itu memang pengen diulang lagi sebenarnya. Iya dong. Enggak ini nih lihat nih itu. Emang kayak ganda campuran tuh begitu. Kayak kemarin kalau aku sih udah komen lah itu ya. Oke. Kita fokus aja kita fokus ke pertandingan yang ini. Ini sudah agak jauh. Belum. 5-1 sekarang. Dari Kalista. Di sini Valen memperhatikan. Saya mau fokus pertandingan ya. Biar Ceper yang memperhatikan di luar lapangan ya. Oh masuk. Keluar sebenarnya. Oh. Ya. Masuk ke. Masuk. Masuk harusnya masuk. Oh. Keluar. Oh keluar. 16-8. Ya. Tapi memang di jalannya pertandingan itu kita harus mengikuti apa kata wasit ya. Betul. Gagal lagi. 9-16. Kita lihat. Dukung Fadil. Fadil lagi kayaknya di sekarang di sini Fuji sudah melepas. Fadil Fuji. Fuji jangan nangis. Satu ada pergerakan tadi Fuji ya yang lumut. Match point. Ini kan tadi Fadil ya agak kesulitan. Ya. Match point. Ya. Mungkin kalau bahasa. Match point 2016. Fadil tadi agak takajui. Ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Oh the game. Untuk pasangan cinta. Stresnya saja ya. Straight point. 21-15, 21-16 dan ganda campuran dimenangkan oleh Cinta Brian dan Kalista Arum. Terakhir akan bertemu dengan Vicky Nitinegoro dengan Hesti. Betul.